Hai guys, jadi hari ini aku lagi ada di Jatiluweh. Jadi tempatnya ini tersembunyi banget. Kenapa aku pakai voiceover? Karena aku lupa nyalain mic waktu opening, jadi maaf banget, kebiasaan banget aku selalu lupaan orangnya. Tapi tenang, di akhir video nanti aku pakai mic kok, karena aku baru ngeh micnya belum hidup. Jadi ini perjalanannya menuju sungai. Kalian tahu sungai apa? Dulu sih aku udah pernah kesini ya, cuman itu masih bet itu artinya kayak lebat banget pepohonannya, jadi kayak serem juga kalau ngelihatnya. Sekarang nih aku rasa udah mulai dirawat gitu sama warga Jatiluweh ya. Ih, keren banget lah pokoknya. Jadi buat teman-teman ikutin terus vlog perjalanan aku hari ini, karena aku senang banget bisa kesini lagi. Bener-bener yang kayak, aduh, udah sekian lama nggak ke sungai, rasanya kangen banget. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe-nya, like-nya juga ya, karena satu like dari kalian sangat berarti untuk aku. Yeay, sekarang nih aku udah sampai ya di sungainya. Tuh lihat, ini pohonnya udah ditebang-tebang gitu sih kayaknya nih. Dulu tuh nggak kayak gini guys, dulu tuh emang benar-benar beda. Dan di sana lagi ada orang habis mandi nih tuh. Dulu nih nggak kelihatan ya sungai-sungainya. Kelihatan nggak sih? Aku lupa soalnya loh, udah lama banget, tahun lalu ya aku kesananya. Ya udah, aku saking penasarannya sama di bawah nih, aku mau langsung ke bawah. Itu ada orang habis mandi ya guys, dan ada gazebonya gitu tapi kecil, dan ada tempat duduk terbuat dari bambunya gitu. Kalau dulu kan nggak ada ya guys ya. Ini bening banget airnya. Di sini kok aku ngerasa banyak ada kolam ya, beda banget sama yang dulu. Sekarang kolamnya ada di atas, ada di tengah, ada di bawah. Kolam yang bening kecil itu loh, dan ada aliran air derasnya. Ya anggaplah air terjun mininya. Ih sumpah, aku excited banget. Gitu loh, kayak udah gak sabar banget untuk mandi. Karena aduh, udah gerah banget. Bali tuh gerah banget loh guys. Terus menemukan sungai itu ngerasa kayak aduh, bawahnya pengen nyebur aja. Ya udah, ikutin terus perjalanan aku ya guys. Jangan lupa subscribe-nya. Tuh, kalian bisa lihat perjuangan aku menuju sungainya. Jalannya terjam banget, bener-bener. Aduh, tanjakannya apalagi. Ya udah, tonton terus ya. Dan kalau bisa iklannya jangan di-skip. Apalagi videonya, jangan sampai di-skip ya. Karena satu slide video itu bener-bener berarti banget ya buat kalian. Maksudnya kayak gini loh, jadi kalian tuh jadi tahu bahwa di Indonesia, khususnya di Bali, itu banyak banget pemandian sungai yang bening-bening. Bukan cuma sungai aja, tapi kayak saluran irigasi. Jadi kayak gimana ya, ngerasa wow, ternyata alam tuh segini banget ya indahnya. Dan mungkin masih banyak air-air bening lagi yang belum aku telusuri, tapi aku masih mencari. Pokoknya aku jelajah terus sungai-sungai bening yang ada di Bali. Nah, tepatnya di Tabanan. Ya pokoknya ini semoga bermanfaat informasi dari aku ya. Apalagi buat teman-teman yang suka penelusuran ke hutan, terus menjelajah gitu, pokoknya anak hutan, anak alam banget, pasti seneng banget kalau nonton-nonton video yang berkaitan dengan alam, khususnya sungai. Ya itu aja sih guys dari aku, karena aku mau mandi. Bye. Hey guys, jadi airnya dingin banget ya. Tuh, ini air sumbernya tuh, tau gak, dari sini. Tapi ini nggak ada air ya di sini nih. Ada air, cuman dia airnya tuh yang dikit banget loh, padahal kayak. Tapi pas dia mengalir ke sini tuh kenapa jadi deras ya? Kenapa bisa? Gak tahu aku. Kalian ada yang tahu nggak sih kenapa bisa deras dia? Nih airnya ya deras banget, woi. Tuh. Dan di sini ada orang rame nih. Iya orangnya. Jadi mereka kayak nungguin aku gitu loh. Kayak gak kenal.
kenapa-napa mungkin ya, atau mereka mau mandi juga, nggak tahu juga. Sekarang aku mau nyebur aja langsung ke airnya, nyebur langsung. Jadi aku seneng banget karena aku bisa kesini lagi, ke tempat yang pernah aku renangin gitu, kunjungi dengan suasana yang berbeda. Karena sekarang nih suasananya lebih enak aja gitu, lebih apa ya, lebih seger ketimbang yang kemarin-kemarin tuh agak serem tempatnya. Tapi sekarang ini udah dikelola dengan baik oleh warga di sini. Yeay, hebat banget loh. Ini airnya bening ya. Bening banget. Di situ juga ada, tapi naiknya tuh aku nggak tahu kemana naiknya. Sekarang aku mau langsung aja. Yuk.
kotor banget dan tidak dirawat mungkin ya, tapi sekarang udah bagus. Jangan lupa mampir sini ya guys. Jadi ini aku jalan pulang. Nekat ya, anjir udah hujan lagi. Aduh, monyet. Asal kalian tahu, capek tapi seger. Kalian sebenarnya bisa ya kalau bawa motor ke turunan itu. Aduh, tapi karena mama aku gak berani. Guys, sungguh ini ya, kocak banget. Soalnya tadi kamera aku mengsong terus. Kalau ini kan udah bagus ya. Ya ampun, maaf ya kalau sedikit membuat kalian tidak nyaman dengan kameranya. Aduh, tadi soalnya ada ibu-ibu gitu yang mandi udah tua, tapi kayak menakutkan gitu, misterius. Ya udah, kita cepet-cepet habis itu. Ya makasih buat kalian yang udah stay di channel aku. Jangan lupa subscribe, like, terus komen. Ya oke, sekarang aku mau balik pulang. Aku udah nyampe kok di parkirannya, jadi kalian tenang aja. Aku gak kenapa-napa dan aku selalu semangat. Yeay, tuh jalannya yang tadi nurunan tuh. Ya udah, itu aja. Dadah.